Kita ada tiga penjuru di sini. Ada tiga penjuru pertandingannya. Pertama, Chiang Li Ping. Seramai 22,731 pengundi berdaftar akan memilih wakil rakyat baru pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 4 November. Sebanyak 14 pusat mengundi membabitkan 45 saluran akan dibuka pada 7.30 pagi dengan 11 daripadanya ditutup pada 5.30 petang, manakala 3 lagi pada 4 petang. Sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 73 kertas undi pos kepada pemilih berdaftar yang layak termasuk 43 anggota dan pegawai polis bagi PRK Penaan. Tempoh kempen PRK Jepak berlangsung selama 2 minggu sejak 21 Oktober lepas. Kita terus kekalkan sehingga ke hari ini PRKN.